negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 124 garis miring JKTSL TN garis miring 10 garis miring 2022. Identitas terdakwa nama lengkap Hendra Kurniawan SIK tempat lahir Bandung umur 48 tahun tanggal lahir 16 Maret tahun 1974 jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Jalan Bangka 2, Strip G, nomor 3, RT 4, RW 03, Kelurahan Pel Pela Mampang, Kecamatan Mampang, Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Agama Kristen, Pekerjaan, Polri, Pendidikan S1, Riwayat Penangkapan dan Penahanan, kami tidak bacakan kembali, mohon izin. Dakwaan pertama primer bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security kompleks perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak, atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik, dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansa Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Verdi Sambo SH SIK MH di komplek perumahan Polri Duren 3 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansa Yosua Huta Barat Akibat penembakan tersebut, saksi Ferdi Sambo S.A.S.I.K. M.H. timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan S.I.K. sekira pukul 17.22 waktu Indonesia Barat di mana terdakwa Hendra Kurniawan S.I.K. sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dan kemudian meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo SA SIK MH di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Berselang sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah saksi Verdi Sambo SH SIKMH di Komplek perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan saksi Verdi Sambo SH SIKMH di karpot rumahnya di mana saat itu terdakwa Herendra Kurniawan SIK bertanya kepada saksi Verdi Sambo ada peristiwa apa bang dan dijawab oleh saksi Verdi Sambo ada pelecehan terhadap Mbakmu Kemudian saksi Verdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa Mbak Mu teriak, teriak saat kejadian itu. Lalu Novriansa Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Cendrawati tempat kejadian tempat kejadian. Karena ketahuan oleh Richard Eliaser karena ketahuan oleh Richard Eliaser Hudiang Lumiu sambil bertanya, "Ada apa, Bang?" Ternyata Novriansa Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Cendrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliaser Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai dua rumah saksi Ferdi Sambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliaser Pudiang Lumiu membalas tembakan Novriansa Yosua Huta Barat sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Novriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan Esika. Setelah selesai, terdakwa Hendra Kurniawan SK mendengarkan cerita dari Ferdi Sambo, kemudian terdakwa Hendra Kurniawan Esika menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karo Provos di Propan Polri yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah saksi Ferdi Sambo. Bersama-sama dengan Susanto, Kabak Gakum Roh Provos di Propam dan selanjutnya terdakwa Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada Beni Ali pelecehannya seperti apa kata Beni Ali menjelaskan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Cendrawati di kediaman Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan dan Putri Cendrawati menceritakan kepada Beni Ali Benar, telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Cendrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, dimana sewaktu kejadian, Putri Cendrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada terdakwa Hendra Kurniawan Esika. Lalu, Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya, korban Noviansa Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Cendrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Cendrawati akan tetapi putri Cendrawati terbangun dan kaget sambil berteriak dikarenakan teriakan dikarenakan teriakan putri Cendrawati tersebut korban Novriansa Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke putri Cendrawati sambil mencikik leher dan memaksa agar membuka kancing baju putri Cendrawati lalu putri Cendrawati berteriak histeris sehingga korban Novriansa Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Cendawati lalu diceritakan kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Nofriansa Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH tersebut. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansa Yosua Huta Barat dievakuasi ke rumah sakit Keramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nofriansa Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama Beni Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Dan selama dalam perjalanan menuju kantor, ter, menuju kantor terdakwa Hendra Kurniawan SIK menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus, Nurpatria Mumpat, Adipurnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri dengan yang tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas saksi Ferdi Sambo tersebut. Setiba, setibanya terdakwa Hendra Kurniawan Esika di kantor di kantor sekira pukul 20.05 waktu Indonesia Barat saat itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama Purnama Esika ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan Esika melakukan klarifikasi kepada Richard Eliaser Pudiang Lumiu Richard Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang telah berada di sana dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh saksi Ferdi Sambo sebelumnya perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai satu Biro Provos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan saksi Ferdi Sambo dan Beni Ali menyatakan saya dipanggil pimpinan. Kemudian saksi Ferdi Sambo kemudian dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, oh iya jelaskan saja nanti saya menghadap juga. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan Esika... mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya saksi Ferdi Sambo, sepulangnya saksi Ferdi Sambo, terdakwa Hendra Kurniawan Esika... dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan Esika dan saksi Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliaser Pudiang Lumiu, Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang telah terjadi pada diri korban Nofriansa Yosua Huta Barat. Setelah itu saksi Ferdi Sambo kembali memanggil terdakwa Hendra Kurniawan Esika, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama Esika dan Harun dan menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Novian Sahuta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu, yaitu kamu nembak nggak Bo? Dan saksi Verdi Sambo menjawab siap tidak jenderal. Kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya atau jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Dan baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan Esika ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo dan mengatakan, Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan. Dan tolong cek CCTV kompleks. Lalu sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan Esika menghubungi saksi Ari Cahya Ari Nugraha SH SH SIK, MSI, alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50 namun tidak terhubung kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK melalui WhatsApp call dan meminta agar keruangan terdakwa Hendra Kurniawan Hendra Kurniawan SIK pada saat saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tiba di ruangan tersebut, terdakwa Hendra Kurniawan SIK meminta Agus Nurpatria Adi Purnama SIK untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SIK, SH SIK MSI alias Aceh dengan kalimat coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya, namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SIK, SH SIK MSI alias Aceh menghubungi saksi Agis Agus Nurpatria Adipurnama SIK dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Lalu saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyerahkan handphonenya kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK sambil mengatakan kepada saksi Ari Nugraha SA SIK MESI alias Aceh, nih ada di sebelah saya. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh dan mengatakan, Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening. Akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SH Sika yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menjawab, silakan aja koordinasi dengan Kaden A, maksudnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SA SIK MSI alias Aceh untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh terdakwa Hendra Kurniawan SIK sudah jelas. Dan dijawab oleh saksi Ari Cahaya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahaya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK bahwa anggota Ari Cahaya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh akan menemui saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK guna berkoordinasi menyangkut arahan dari terdakwa Hendra Kurniawan SIK.